Habibi Muhammed. Ya Habibana. Ya Rasulullah.
Oh sih. Minallah sing tarik. Yeah.
Bapak Wali Kota. Oh,
Oh,
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نوري بوته نوري بوته ditandur ditandur ning kempon aku ana cleret tipe nyemplung kok yo kembange apa Yeah.
Indonesia selamat. Alhamdulillah awak sehat. Thank you.
Mari kita lantunkan salawat untuk NKRI. Salatullah salamullah ala Taha yang keras. Untuk masih kecil-kecil sedikit. Saya yakin orang-orang Tegali suge-suge HP. HP-mu ki urupno lampune. Urupno kabeh. Hidupkan lampunya. Kita akan gembira dengan Rasulullah. Hidupkan. Ayo lampune hidup e. Aja dangdutan. Flash. Dangdutan tok anggo flash. Selawatan yo anggo flash. Saya bismillah mosok kalah. Nah ngono sing akeh. Kabeh urupno ayo wedok-wedok. Kita akan melantunkan lagu Alangkah Indahnya. Lampunya dihidupkan semua biar kelihatan koyo neng surga. Nah, flashnya kata Pak Alaihi Wasallim alangkah yang keras, kurang keras. Kita bacakan doa munajat dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad
qad kafani ilmu rabbi, itu kalau bisa setiap hari dibaca di rumah masing-masing, qasidahnya kan sudah hafal, itu insyaallah akan mengangkat semua bala, ya, akan mengabulkan semua hajat kita, menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan kita berkat kita membaca doa yang di lantunkan oleh Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Allahu Allahu Allah yang keras.
La ilaha illallah.
Dimohon tidak ada yang salaman. Semua tidak boleh salaman. Silakan pulang masing-masing. Baik yang di panggung maupun yang di bawah, jangan salam-salaman. Cukup kasihan para habaib, para kiai, tokoh masyarakat pada capek. Bismillahirrahmanirrahim.